Kadang kita merasa terganggu dengan tampilan profil lain akun-akun Facebook seperti ini yang sudah tersimpan di perangkat HP kita. Jika tersimpan seperti ini, akan banyak notif-notif masuk. Tetapi jangan khawatir, kita bisa menghapusnya agar profil-profil Facebook ini terhapus dari perangkat HP kita. Bagaimana cara menghapusnya? Simak caranya di tutorial ini. Namun sebelumnya silakan tekan subscribe dulu sebelum tutorial ini dimulai. Untuk menghapus profil-profil Facebook lain yang sudah tersimpan seperti ini, caranya adalah sebagai berikut. Ini adalah cara terbaru di tampilan Facebook baru. Nah, teman-teman lihat sendiri. Di sini ada banyak sekali profil-profil Facebook lain yang tersimpan di HP ini. Saya akan menghapus dua profil sebagai contoh. Untuk memulai menghapus profil Facebook yang kita inginkan, silakan tekan titik tiga di atas ini. Kemudian, lihat ke bawah. Tekan di bagian hapus profil dari perangkat ini. Nah, kita tinggal memilih profil mana yang akan dihapus. Setelah kita tentukan profilnya, tekan hapus di bagian kanan. Selanjutnya, tekan hapus. Lakukan seperti tadi untuk menghapus akun lain jika masih ada yang akan kita hapus. Ternyata sangat mudah ya, silahkan dicoba dan sebelum menutup video ini silahkan di-subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.